takut, gerum, malu, berasa hina, cukup. Atas dunia lagi kita tengok orang bila salah, ia memang nak. Dalam cikwithia, kita kecek dengan orang cek tu, orang dia memang nak. Air soro dia tak supa dengan pakatik. Cek orang tu pirut. Ada gapa-gapa dalam hati dia, dalam otak dia. Ataupun perasaan dia dengan kita, memang ada satu-satu perkara. Boleh jadi duduk depan kita dia kecek molek, tapi duduk belakang kita, dialah orang duduk mengupak, duduk kata dan duduk cicir kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ayat 12 sampai 14 surah As-Sajdah. Surah yang selalu kita baca pagi hari Jumaat dah. Allah Taala firman di sini, dan sungguh ngeri. Sungguh ngeri ini maknanya sangat-sangat takut. Gerum. Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Ini peristiwa di akhirat belakang ni. Dalam keadaan malu dan hina sambil merayu. Bokok pala. Nak akak pala pun malu. Takut, gerung, malu, berasa hina, cukup. Atas dunia lagi kita tengok orang bila salah, ia memang nak. Dalam cikwithia, kita kecek dengan orang cek tu, orang dia memang nak. Air soro dia tak supa dengan pakatik, cek orang tu pirut. Ada gapa-gapa dalam hati dia, dalam otak dia. Ataupun perasaan dia dengan kita, memang ada satu-satu perkara. Boleh jadi duduk depan kita dia kecek molek, tapi duduk belakang kita dialah orang duduk mengupak, duduk kata dan duduk cicir kita. Ni bila kita tengok keadaan orang-orang yang Tuhan katanya al-mujrimun. Al-mujrimun kalau kita terjemuh, orang yang buat kerosakan di atas muka bumi. Acayakon tu al-mujrimun. Tuhan royak di dalam Quran perkataan orang-orang pasal yang tak berjuruh, tak molek ni. Ada beberapa perkataan. Saya ada tulis-tulis tapi terlupa duk mana tahu hak tulis. Al-kafirun. Orang kafir. Al-munafiqun. Orang munafik. Al-mujrimun. Orang yang suka buat kerosakan. Al-mufsidun. Orang yang juga orang yang pasal buat kerosakan di atas muka bumi. Az-zalimun, orang-orang zalim. Al-fasiqun, orang yang selalu buat dosa kecil, dosa besar dengan tidak bertaubat. Al-musyrikun, orang syirik. Waktu apa? Rusak akidah. Al-qasitun, orang pasal buat angkara nak jadi hayana. Gotu, goni, gotu, goni. Ni semua ni ada sebut-sebut sana walaupun tak habis lagi. Nak ayat katanya kelompok kon yang Allah Taala royak dalam Quran wong con tak molek belaka dalam hidup dia.
Hak nak jadi ahli niaka belaka. Buat rusak di atas muka bumi, akidah punuh. Turut hawa nafsu. Dan banyak benar-benar hak dia duduk wang pen, tak molek. Sama ada peribadi maupun pesan jama'i ramai-ramai. Ni Allah Ta'ala firman di sini, iaitu al-mujrimun. Walau tara idhil mujrimun. Kalau mung boleh tengok, hey Muhammad, ketika mana tu? Orang-orang yang buat rusak, orang yang banyak berdosa, keadaan mereka ketika duduk di hari akhirat sikit lagi. Lepas tu wing warn dengan Allah Ta'ala, minta sebab ke apa? Sebab sengoti, sungguh dah. Benar hak dia duduk, maknanya banyakat, suasana yang mereka duduk di padang mahsyar, benar tu benar sungguh dah. Bukan pelong-pelong, bukan main-main dah. Itulah orang-orang yang buat dosa banyak dan deraka kepada Allah. Dia kata kan, Rabbana. Tengok ni, tekah duduk atas dunia tak panggil Rabbana. Bos apa di akhirat panggil Tuhan Allah Rabbana. Wahai Tuhan kami. Pakat mengaku belaka katanya Allah Tuhan, Tuhan puak-puak dia. Tekah duduk atas dunia gelak-gelemak. Tak kenal katanya Allah tu siapa. Masya Allah, ni ada arah ni, benda-benda pasal ni, benda hidayah daripada Allah. Kita nak pergi salah orang tu, orang ni, memang kita tak berani. Nak ayat katanya, apa boleh orang-orang kafir, tak masuk Islam belakang. Allah Ta'ala pun ayat. Jika Allah kehendak nak jadi semua manusia dapat hidayah, nescaya Allah buka semua kepada mereka hidayah. Tapi Allah tak ada kehendak macam itu. Allah Ta'ala tak ada kehendak nak jadi semua manusia berimeh. Bahkan kebanyakan, ini sebut kebanyakan pula. Hak pasal sebut banyak dalam Quran, sikit dalam Quran. Dalam bahasa Arab, banyak ni iaitunya kathir. Lebih banyak, akthar. Sikit, qalil. Lebih sedikit, hak ni tak ada, aqal. Lebih sedikit tak ada dalam Quran, aqal. Tapi qalil. Hak qalil, sikit, sikit, sikit ni, syukur. Bukan? Yalah, Tuhan raya. Sedikit di kalangan hamba-hamba aku yang syukur, yang terima kasih, yang soleh, yang juruh, yang baik, yang gitu. Hak pasal molek-molek ni sikit belaka. Tapi hak banyaknya, wa kathirum minhum fasiqun. Ha tu. Ramanya yang apa? Yang ramanya yang fasik. Ha. Walakin aktharan nas la ya'lamun. Akthar, akthar maknanya lebih banyak, lebih banyak. Double. Ramanya manusia tak tahu, tak reti, jahil, bodoh. Itulah yang Tuhan raya. Masya Allah. Lepas kita nak masuk kumpulan mana? Ini kita tanya ni, bukan arti katanya suruh pilih nak duduk kumpulan mana. Ceraklah kita orang Islam duduk di dalam golongi orang berjuruh, orang baik. Walaupun tak lama orang Islam, orang berimeh, tapi kita kena pumcai katanya. Walaupun sedikit, tapi duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Lebih daripada sekerak dunia, manusia kena masuk dengan aku. Sebab apa? Sebab fasik, kafir, zoling. Terutamanya, orang-orang al-mujrimun yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat ni, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tiga kali puak-puak dia kecek. Apa? Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Tapi tak ada arah benda pasal ni, ia lewat dah. Itulah orang-orang kafir dia kata kan, wa qalu law kunna nasma'u.
Mereka berkata, kalaulah di dunia dahulu kami dengar sikit lah. Au naqilu. Ataupun kami mikir sikit lah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Nascaya kami tidak akan menjadi ahli neraka as-sa'ir. Tu orang kafir dia sesal lepas daripada mati dan bakit di akhirat sikit lagi. Oh, suk-suk sesal hidup dia. Nak kelik ke dunia semula, tapi dunia tak ada dah. Dunia hancur dah. Lepas tu sah lagi. Dalam ayat ni, yang orang-orang dosa saat ni katanya, farji'na. Gapa? Maka kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa tu? Na'mal salihah. Supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Bakpo boleh Allah Ta'ala rayak banyak di dalam Quran amal soleh. Orang yang sesal nak kelik ke dunia, nak buat amal soleh. Allah Ta'ala juga rayak. Bila kuat perkataan, allazina amanu wa amilu salihat. Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nak ayat katanya, iman ni kita cerak dah. Kena kejak, kena kemah. Akidah kena betul. Tapi tidak sempurna iman kalau sekiranya kita tidak tak ada amal soleh. Amal soleh ni penting. Lepas tu amal, lain sekali lagi dah. Kena soleh. Amal saja kalau tak soleh, walaupun banyak sekalipun, Tuhan tak terima. Inilah. Nak jadi amal soleh kena betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Barulah ia akan jadi amal soleh. Masya Allah. Tuhan sebut puluh-puluh kali hubungi dengan allazina amanu wa amilu salihat. Sekali ya dalam Quran, illa allazina sabaru wa amilu salihat. Duduk dalam surah Hud. Satu yang tak serupa. Hak lain pada tu bila sebut allazina amanu wa amilu salihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tapi dalam surah Hud ada sos tepat tu dalam Quran. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Alhamdulillah. Hak noknya kita. Kita amal soleh tak lagi. Hak ni kita kena tanya sama. Amalan yang kita buat sekarang ni soleh ataupun taleh? Ia berlawan ni soleh dengan taleh. Taleh artinya tak molek, tak berjuruh, tak apa ni? Buat cui-cui. Pas jangan kita buat amal pasal lepas-lepas. Buatlah sungguh. We khusyuk. Tak ada nak tunjuk ke orang. Kalau orang tanya pun, royak. Mananya sikit-sikit sudah lah. Tak selalu royak. Oh, aku ni lagu tu so. Sedekah banyak. Wa'ama banyak. Nak, tengok ni dahi hitam ni. Sebab ke apa? Mereka tahu ke tak? Aku semaya tahajud, tak ada berhenti-berhenti. Nak malah. Tak ada kena tunjuk kat orang. Tak ada kena royak kat orang. Pas wa'ama, pasang semaya, tak ada kena duduk genyih dahi. Atas latar nak jadi dahi hitam. Tak mesti. Dahi tak ada hitam pun, Allah Ta'ala dia kira belakang. Siapa yang molek tak molek. Jadi orang-orang klik kepada ayat ni semula. Orang-orang kafir, orang yang sesat dalam hidup mereka, dia katakan, inna muqinun. Kami ke apa? Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Itulah Allah Ta'ala rayak di dalam surah Al-Hakumut Takathur. Iaitunya, latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Kita duk baca sokmu. Tapi boleh jadi dengan sebab, minta maaf dah. Sebab kita tak tahu makna tu, kita baca pan-pan, baca pan-pan. Tuhan raya, la tarawunna al-jahim. Kamu akan tengok, akan nampaknya neraka al-jahim. Lepas pada tu,
kamu akan tengok ainal yaqin. Tengok dengan mata lenar kamu yang jelas nyata, depan tak ada dah benda-benda lain. Iaitu nya neraka ni bagi orang yang kafir, yang tak juru hidup mereka di atas muka dunia, banyak dia duk buat kerusakan, kejahatan, dosa. Bukan diri dia saja duk berdosa, duk helai rata, duk buat pucuk nak jadi orang lain pun dosa juga serupa dengan dia. Pas ramai di atas muka dunia, orang turut jalan hak tak molek. Jalan molek sikit. Lepas tu hak paling dahsyat lebih pada tu ni, Nabi royak di dalam satu hadis, wailun liman ja'alallahu mafatih asyari ala yadai atau fi yadai. Nabi royak katanya, celaka besar orang yang Allah Ta'ala jadikan anak koci kejahatan ni duduk di dua tangan dia. Tak ada kira orang gapa-gapa, hak rusak, hak jahat, hak karuk, dia lah pergi buka. Dia lah senap senun. Tak ada kira orang gapa, orang fasik, maksiat, karuk, buka bon, buka gotu, buat gani, buat gotu, duduk di tangan dia. Dia lah orang pergi buka, 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 buka. Tapi sepatutnya alhamdulillah sebalik pada tu, tuba liman ja'alallahu mafatihal khair fi yadai. Nasib baik moleknya bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan anak koci kebaik ke semua duduk di tangan dia. Tak ada kira orang gapa-gapa hak baik, dia lah sokong. Orang duduk neuna, duduk depan, sokong kebaikan, sokong-sokong. Walaupun dia tak ada duit, dia tolong dengan orang, tolong dengan masa, tolong dengan tenaga dia, dan gotu gani, gotu gani, dan sebagainya. Bila kita klik kepada ayat ni semula, dia ada nota kaki alik bawah, tak apalah. InsyaAllah nanti saya baca semula. Tapi nak ayat katanya, orang-orang kafir semua pakat kecek pensi yang diaukan apabila sapa di akhirat. Lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ayat ni duduk dalam surah Asy-Syu'ara. Allah ayat katanya, orang-orang kafir apabila dia duduk tengok dah sebab kuam ting yang berlaku, nak berlaku ke atas diri dia, dia katanya, kalau sekiranya kami boleh undur semula, golek semula lagi ke dunia, nascaya kami akan jadi orang-orang yang beriman. Jadi anak rakyatnya, alhamdulillah Allah Ta'ala buka hidayah kepada kita orang Islam. Takdir kita jadi orang Islam, dengan kita tak biasa minta nak jadi orang Islam. Sepatah kita tak biasa minta. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, tok nenek kita sudah pun Islam, Islam, Islam. Mari kita alhamdulillah kita jadi orang Islam. Nak jadi manusia pun kita tak biasa minta. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala berlaku ni, takdir kita jadi manusia, jadi orang yang Allah Ta'ala pilih, jadi orang Islam, jadi orang beriman. Lepas tu kita kena jaga ni, kena jaga iman kita, Islam kita ni jadi molek sampai ke kita mati. Sampai muh nafah yang terakhir pun jadi kita orang Islam, orang beriman. Dosa sikit sebanyak juga ada berlaku. Nah, anak orang selain daripada Rasul Nabi, ada berlaku sikit sebanyak silap salah. Hak ni kita kena minta maaf, kena istighfar, kena bertaubat. Lepas tu kena harap benar-benar kata kita akan menjadi ahli syurga. Kena minta doa sama. Jadi teriak tu banyak sikit. Dalam doa kita, dalam amalan-amalan yang kita dah buat, jadi khusyuk, jadi sungguh. Tanda katanya kita ikhlas lillahi ta'ala. Gapo hak kita buat semua tiap-tiap kerja kita, jadilah lillahi ta'ala. Jangan jadi pasal lid dunia. Nah, kerana dunia, kerana duit, kerana tu, kerana ni, abuk gaji belakang ni, dia ada pala otak setengah-setengah orang. Dia tak nampak hak pasal akhirat. Dia nampak dunia. Dia nampak kepada dunia. Itulah yang Nabi ayat. Kalau dia kau kecek, dia kau panggil. Nabi ayat katanya, orang seseorang yang pasal
jadi hamba kepada dunia dan kepada diri dia. Apa? Jahilun bil akhirah, tapi alimun bid dunia. Alain semua ha dunia, ikut royak raja rima kat perai apa-apa dia tahu belakang. Politik tahu belakang, buruh titik, hatino, haketo, hagatu tahu habis. Tapi jahilun bil akhirah. Kalau tak terjemuh kita tahu. Jahilun maknanya apa? Tak reti, tak tahu. Ha urusnya akhirat, masya-Allah. Tak ada padu. Tak ada nok kepada benar-benar pasal kebaikan. Itulah saja dah. Baca tiga ayat, terjemuh hanya seayat. Insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.